Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma absit alaina wa ala walidina wa ala walidaina wa ahlina wa awladina min barakatika wa rahmatika wa ihsanika ya azimal afwi. Allahumma du gusti Allah. Allahumma du gusti Allah absit mugi bepertuan, mugi bepertuan. Enggal. Mugi bepertuan alaina ing atase ingsun, wa ala walidaina lan ing atase wong tuwa loro ingsun, wa ahlina lan ing atase keluarga ingsun, wa auladina lan ing atase pira-pira anak ingsun, min barokatika saking pira-pira keberkahan Tuhan, saking pira-pira keberkahan Tuhan, wa rahmatika lan rahmat Tuhan, wa ihsani kalan oleh gawe bagus Tuhan, wa ihsani kalan oleh gawe bagus Tuhan, ya azimal afi, zat kang agung pangapurane, zat kang agung pangapurane, ya wasial maufiratihi, zat kang jembar pangapurane, ya lima kulli najwan, zat kang udani saben-saben perkara kang samar, ya karimas safhi, zat kang lunga pengapurane, zat kang lunga pengapurane, maha ngampuni, ya Rabbah, ya Rabbah, du pangeran ingsun, ya Rabbah, du pangeran ingsun, as'aluka nyuwun sapa ingsun, as'aluka nyuwun sapa ingsun, bi asma'ika kelawan piro-piro asmo Tuhan, bi asma'ika kelawan piro-piro asmo Tuhan, al-husna kang bagus, nyuwun antu'a milana ing yento ngamalakan Tuhan ing ingsun, memperkerjakan ya ento ngamalakan Tuhan ingsun, bima kelawan barang, bima kelawan barang, silema antakang utawi Tuhan
anta kang utawi tuan lahu marang ma iku ahlun ahli. Fa innaka mongko teman setuhune tuan iku ahlut taqwa, ahli taqwa. Iku ahlut taqwa, ahli taqwa, wa ahlul maghfirati lan ahli pengapuran. Alhamdulillah sekabiane puji patang perkara. Iku lillahi kagungane Gusti Allah. Allazi yuzat Allazi yuzat silaladzi azhaba. Kang wis nggingsiraken apa allazi? Kang wis nggingsiraken sapa allazi? Nganna saking ingsun al-laila ing bengi. Anna saking ingsun al-laila ing bengi. Al-muzlima kang peteng. Al-muzlima kang peteng bikudratihi kelawan kuasane Allah. Bikudratihi kelawan kuasane Allah. Wa manna lan paring anugerah sapa Allah. Alaina ing atas ingsun bin nahari kelawan rino. Lino basira supaya arep bisa ningali sapa ingsun. Lino basira supaya arep bisa ningali sapa ingsun birahmati kelawan rahmati Allah. Birahmati klan rahmati Gusti Allah ningali khalqan ing makhluk sifati khalqan jadi dan kang anyar warasakan alam ngereskani sebab Gusti Allah ing kita ngereskani tayyiban ing perkara kang bagus wanano taweng kisoniku fisamatin tetapin dalam keselamatan wakibah dalam kecukupan selamat cukup ini sudah paling nikmat yang paling membuat nyaman manusia selamat cukup cukup selamat cukup misalnya orang itu sekaya apapun sekaya raya apapun kalau merasa belum cukup ya kekayaan yang ada tidak akan pernah membuat kenyamanan kekayaan yang ada tidak akan pernah membuat apa namanya tenteram karena merasa belum cukup. Maka nikmat-nikmatnya orang diberi rezeki itu cukup, butuh sedikit ya cukup. Ya, kalau misalnya sedang butuh apa? Anggaran besar ya diberi rezeki yang cukup untuk mencukupi anggaran itu. Pokoknya serba cukup itu enak. Apa saja cukup. Nah, orang ahli mujahadah misalnya. Orang ahli mujahadah. Itu biasanya oleh Allah begitu. Seperti tidak punya apa-apa, tapi kalau butuh besar, cukup dan ada. Itu. Orang yang ahli apa? Mujahadah, ahli taqarrub kepada Allah, ahli mendekatkan diri kepada Allah itu biasanya oleh Allah akan diperlakukan begitu. Seperti tidak punya apa-apa, tapi kok ketika membutuhkan dana besar untuk mantu, untuk apa, cukup dan tidak punya hutang. Itulah namanya berberkah. Padahal hariannya cuma gitu-gitu saja ya, tetapi ya itu tadi Allah memberikan anugerah cukup
sudah cukup, tambahin selamat lagi, sudah. Orang itu selamat adalah nomor siji, selamat dunia, selamat akhirat. Di dunia misalnya, keselamatan itu menjadi pokok. Keselamatan menjadi pokok. Ya Allah. Fanas'aluka moga nyuwun sapa ingsun ing Tuhan. Fanas'aluka moga nyuwun sapa ingsun ing Tuhan. Allahumma du Gusti Allah. Atas ta'milana ing ento amring lakuaken Tuhan ing ingsun. Solihina lewong kang padha saleh saleh kabeh. Ya Allah, perlakukanlah aku, gerakkan saya ini menjadi orang soleh. Gerakkan hatiku, gerakkan tenagaku, gerakkan pikiranku untuk berproses diri menjadi orang soleh. Ini penting, kesadaran ingin menjadi baik itu penting. Kadang kita temukan di masyarakat orang kok orang ape-ape, orang itu kok gak soleh-soleh. Ya karena memang dirinya sendiri gak mau berproses untuk menjadi orang soleh kok, males. Sementara yang namanya proses menjadi orang soleh itu memang ya berat. Ya, terutama dalam hal menahan diri dari hawa nafsu, itu menjadi berat. Ya Allah, Allahumma Gusti Allah, salim mugi paring rahmat ta'zim Tuhan, wa salim lah mugi paring keselamatan Tuhan, wa barik lan mugi paring berkat Tuhan ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin, ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala jami'il anbiya'i lan ing atase sakabehane nabi-nabi nabi wa mursalin lan nabi-nabi utusan. Walhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillah sekali puji batang berkorai kulillahi kagwane Gusti Allah rabbil alamin, ya pangeran alam kabeh. Ketika kita membaca Muhammad ini sebaiknya itu diberi tambahan kalimat sayyidina. Ya, kita niati sebagai penghormatan. Kan setiap daerah mempunyai tradisi sendiri-sendiri, cara penghormatannya, cara ngomongnya. Cara ngomongnya. Termasuk kepada Nabi kita, maka langsung namanya saja. Wong seorang presiden dia panggil langsung namanya juga kurang berkenan kok. Jangankan presiden, seorang kepala desa saja itu kalau dipanggil-panggil langsung namanya, tidak ada embel-embel Pak atau Pak Lurah atau Pak Kades, mamanya namanya Besal, namanya Paimin. Ini juga enggak berkenan. Karena memang setiap kita mempunyai kebiasaan masing-masing. Ya, ini penting bagi kamu-kamu, carane matur juga harus bisa ya. Pemene wong Jawa ini carane matur harus bisa, terutama ini daerah-daerah yang bapak ibunya itu kurang melatih basa. Hati-hati. Nek ngomong karo wong sepuh, nang ngarepe wong sepuh, aja ngomong jenengan-jenengan, aja. Wong santri matur Pak Kyai ke niki kula sowan jenengan, ya saru. Ya sowan abah atau sowan kiai atau sowan bapak, ngono kuwi aja jur. Niki kula sowan jenengan, kok jenengan kok kaya karo kancane wae, ya. Ini kebiasaan-kebiasaan harus ditata. Pak Kyai jenengan ajeng teng pundi? Lha kok jenengan kowe kepiye?
itu dalam tradisi Jawa kurang pas. Ini harus tahu. Tenang, terutama sekali sing sok ngisin-ngisin iki bahasa ke hitungan jar kadang ngisin-ngisin iki. Cak gede ngono lho. Bahasa ke hitungan ra iso. Ngomong kalih likur kok kalih dosa kalih. Piro jumlahe kalih dosa kalih? Kalih dosa kalih iki piro? Hitungannya kan diwi-diwi setunggal kali tiga sekawan gangsal enam pitu wolu songo sedoso. Nah sebelas orang aja sedoso setunggal ke orang. Ya sebelas setunggal welas kali welas tiga welas kawan welas gangsal welas 16, 17, 18, 19, kali dosa orang juru setunggal ulas, dosa setunggal. Nah, kali dosa terus selikur, kali likur, tiga likur, kawan likur, selangkung orang juru gangsal likur, undang diling-ling, cah gede matur sok kira-kira iki masalahnya apa? Harga diri cah ayu-ayu cah api matur pira gue gangsal dosa waduh ketok kurang pendidikan ya selangkung 6 likur, 7 likur, 8 likur 9 likur, terus 3 dosa lanes tigang doso nembe, tigang doso setunggal, tigang doso kali, tigang doso tiga, tigang doso kawan, terus urut gangsal, tigang doso pitu, tigang doso walu, tigang doso kawan doso terus, nah kawan doso setunggal, ini tekan hitungan dulu, kasih podo kawan doso setunggal, kali, tiga, kawan, gangsal, terus lanes tekan kawan doso songo, kawan doso setunggal, kawan doso kali, kawan doso tiga, kawan doso kawan, kawan doso gangsal, kawan doso enam, kawan doso pitu, kawan doso wolu, kawan doso songo, terus seket, mboten gangsal doso, mboten seket setunggal, seket kali, seket tiga, seket sekawan, seket gangsal, seket pitu, seket wolu, seket songo, suwida ora enam doso. Lah mengko hitungan pitu puluh walung puluh sangang puluh ibu se pitu pitung doso walu walung doso songo sangang doso orang nyur songong doso niki biasanya wong-wong daerah-daerah ngapa ki arep moni ning sekleru piro niki songong doso niki sesongong doso kepiye ini songong dosa songo jadi kalimat o ini terlalu kalimat o nek dimudofki jadi ini a ya contohnya nopo nopo dimudofki mari ne jadi orang-orang yur nopo ne ini napa ne ya nopo niku lah menika napanipun ora njur niku naponipun ora dadi. Iki gateke niki akhlak ya. Kuwi anu nek nggih menika napanipun ya menapa menapanipun menapa kan ora mudhof menapa. Nek dimudhof kene menapa menapanipun ora njur menapa menaponipun ora dadi. Sapa sapane? Orang jur piye? Orang jur sopo-sopo ne ora, tapi sopo sapane. Yang sopo wong ora dimudhofke tetep sopo. Tapi yang kedua sapane, bunyinya sapa karena mudhof maring ne. Jadi sopo sapane. Piro pirane? Coba diterangke piro pirane duit kuwi. Orang jur piro pirone ne ora. Iki lemah sekali pecah-pecah saiki basa.
karena harus diajari bahasa Indonesia juga enggak bagus. Kadang tanggung tok bahasa Indonesia ini ngono ya ora apik iki ora. Ayo diambil ki dulu itu. Lambok digawaki sekalian. Itu diambil ki nggon saya. Wes senggon saya barang ki kepiye. Jadi bahasa Indonesianya juga enggak beres, Jawanya juga tidak beres. Ya. Banyak nang desa-desa kayak kadang bahasa Indonesia nih ya Allah suara karu-karuan. Kaya ana cerita wong Wonosobo, ini cerita nyata. Ana wong Wonosobo niku buruh mbabu nang Jakarta. Sekarang Jakarta Bali tekan terminal Wonosobo. Ini masih terlalu pagi kan ada isu-isu. Jo arep diterke karo ojek. Ayo Mbak. Mboten lah. Nanti aja deh. Oh, sekarang aja Mbak. Enggak ada nunggu apa? Nanti aja nunggu penter. Coba. Kira gaya sok lali jawane tapi jebule orang gena nunggu penter iki opo karepe kan nunggu rada awan rada panas dingin dadi nanti aja lah nunggu penter lah tukang ojek iso kekel polan iki wae niku biyen kasus kaya ngono kuwi kuwi. Iku wong ono sapa wong desa nang Jakarta sok nggaya. Mbok yang biasa-biasa wah itu. Sing biasa-biasa wae. Nang Indonesia ya sing apik sing genah. Ya, sing tenang. Banyak sing kaya ngono sing dimodif orang gedangen bahasa Indonesia ini juga enggak pas. Ayo itu maknanya dientekke dulu. Nanti kalau tidak entek cuma dipatok ayam. Piye? Tidak entek itu piye? Nah, akibatnya kemudian ya, akibatnya kemudian anak-anak ketika harus komunikasi secara formal, harus komunikasi secara dinas. Iki bingung. Ya. banyak kasus pemuda-pemuda kampung konsoan Mbah Kiai, konsoan Kiai ngundang pengajian misalnya iki ora wani. Sampean sesuk tak jatah ngaturi Pak Kiai A ya di tempat ini. Tuan sama yang muda ya, ampun, jangan saya. Nang opo, li ngomong boso angel, boso raisa. Itu mau buatan jenengan, bener-bener kui. Capon dok gitu, bener-bener kui. Ya, latihan. Bahasa Indonesia ya yang lancar. Bahasa Indonesia yang benar. Terus Jawa ya sing benar. Ibarat yang Sunda, ya Sunda sing halus. Ya, Sunda sing halus itu seperti Sundane Tasik itu bagus, Sukabumi ya itu bagus. Nah, Sunda Majendangan iki wah har elek. Sunda Majendang, Sunda Indramayu iki elek kabeh. Nah, sing rusak kaya daerah-daerah perbatasan bahasane iso kabeh ning ala kabeh. Ya, jadi sekali lagi yang namanya bahasa komunikasi itu adalah kehormatan. Ya. Bahasa komunikasi adalah kehormatan. Orang akan terhormat ketika
dalam bertutur kata ketika berkomunikasi bagus. Tapi wong sebagus apapun, seganteng apapun, seayu apapun, ketika berkomunikasi tutur katanya ndak bagus, ini sudah mengurangi nilai. Ibarat arep dadi mantu, wah iki yo ora masuk nominasi. Tutur katanya itu loh, ya. Ya no, iki lanang wedok tenanan iki. Boso, iki yang sering jadi masalah kuwi sing diapal kita tenanan. Hitungan-hitungan kuwi lho. Ya saya tahu nek refleks ki urung sempat mikir piro jumlahe kang saldo so. Ya kan orang sempat mikir. Nah itu maka perlu pembiasaan. Ya, insyaallah nanti menjadi baik. Sekali lagi karena memang komunikasi ya, tutur bahasa dalam komunikasi itu adalah merupakan sebuah kehormatan yang setiap orang harus bisa menjaga. Kan sampai ada teori berkomunikasi. Wong ki ana sing ora iso berkomunikasi nek ngomongan dhewean niku prangprung-prangprung iso. Tapi ketika harus ngomong dinis dengan orang lain bingung, ya itu tadi komunikasinya lemah. Ya, maka harus belajar walau alam Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa sallim Muhammad. Ya hayyul qayyum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala